bersama saya di 3D Com Channel. Hari ini kita kedatangan alat baru, yaitu D-Link routernya, router DBR116. Kita akan bandingkan dengan router TP-Link 3420 yang biasa kita buat review. Untuk membandingkannya sama, kita mesti menggunakan modem Alcatel ini ya, yang kemarin kita coba test speed yang kecepatannya lumayan cepat ya. Hari ini kita akan test speed pakai Smartfriend. Kita akan coba, banyak yang kemarin bertanya meragukan bahwa modem ini bisa dipasang Smartfriend. Kita akan coba. Ini saya Smartfriend-nya ada di sini. Ya, ada di handphone ini. Ini Smartfriend. Ini saya matikan dulu Wi-Fi-nya. Smartfriend 4G. Kita lihat ininya di My Smartfriend. Ya. Ini langsung di info saya Smartfriend. Ya. Exit dulu coba. Jadi sinyal Smartfriend di tempat saya ini kurang gitu bagus, ini sinyalnya cuman segini, dapatnya cuman 2 bar. Ini seperti ini. Nah, ini Smartfriend saya ya. Kuotanya saya pakai unlimited ya. Jadi unlimited juga saya berharap, maksudnya nggak, saya nggak berharap cepat-cepat, cuman yang penting kuotanya nggak gitu cepat habis ya. Jadi di sini unlimited. Nah, kita akan coba unlimitednya ini di dalam modem Alcatel ini. Kita akan coba di router TP-Link dan di router D-Link. Smartfriend ini kita akan copot, kita masukkan ke dalam router. Ya. Ini kartunya. Saya copot dahulu, kita masukkan dalam router. Kita pertama kita coba di router D-Link ini dahulu ya. D-Link yang kita akan coba tes ya. Jadi D-Link ini sama kayak TP-Link ya. Jadi dulu pernah ada router namanya Tenda, Tenda 4G630. Nah, ini sama persis dengan Tenda 4G630. Sama persis ya. Jadi dalam konteks build quality dan lain-lain hampir sama ya. Kita akan coba, dan harganya pun juga relatif lebih murah dibanding TP-Link 3420 ya. Ini kita lihat dulu nih. Nah, D-Link ya. Jadi dia portnya tuh ada 4 ya, lebih lengkap dari kemarin yang Tenda. Ya, ini akses-akses buat kartu ya. Oke, kita coba dah. Buka. Oke, ini udah nggak ada isi. Oh, masih ada. Oh, cuman ini. Oke. Apa ini buku petunjuknya ya, buku-buku lah ya, buku petunjuknya. Nah, ini routernya seperti ini, dapat kabel juga sama adaptor. Routernya seperti ini penampakan routernya ya. Jadi lebih kecil ya dibanding TP-Link. Kita coba buka TP-Link ya, biasa kita buka. Ini sekarang dusnya modelnya sudah baru ya, seperti ini, dus tipe baru ya. Jadi versi-versi baru lagi, dusnya beda dengan versi sebelumnya, ya, sama belakangnya. Oke, kita bandingkan nih, masih baru. Oke, seperti biasa, kabel. Nah, ini TP-Link. Nah, oke. Oke, ini D-Link dan ini TP-Link. Ya, duanya antenanya fix ya. Tidak bisa dilepas dia. Ini kita singkirkan dahulu. Ini seperti ini. Ini seperti ini. Perbandingannya. Ya, seperti ini. Bedanya dia USB-nya ada di sini. Kalau biasa kan di samping ya. Ini di samping. Ya. Dia USB-nya ada di atas. Terus udah itu ini sama ya. Ini nggak ada tombol-tombol. Jadi tombol WPS dan password di sini, reset password di sini. Ini WPS, reset passwordnya harus dicungkil pakai pen atau pakai jarum dia. Ya. Terus untuk password juga dia nggak ada, nggak langsung ada, nggak ribet, nggak ada passwordnya. Jadi langsung kayak Tenda kemarin, tanpa password dia masuk, kita atur passwordnya dari web UI-nya. Oke, sedangkan TP-Link seperti biasa, dia lebih lengkap ya.
Ada tombol power, ada tombol wifi-nya, terus ada tombol reset-nya juga seperti ini, dan WPS. Jadi dia lebih praktis untuk TP-Link ya. Oke, kita coba dahulu untuk speed-nya, tesnya. Nah, kita pertama kita coba pakai router D-Link. Cek adaptornya. Oke, ini. Oke, kita pasang dulu ya kartunya. Ini kita pakai kartu Smartfren. Ini modemnya. Oke. Ya, jadi kartunya ini menggunakan kartu micro ya, bukan nano ya. Micro. Kebetulan sama micro ya, zaman-zaman sekarang kartunya micro dan nano, nggak ada yang besar. Oke, ini masuk ya, seperti ini masuknya. Kita akan coba dahulu, kita colokkan dahulu ini ke power. Oke, sudah menyala. Oke, kita tunggu saja dia sampai dia connect. Di sini juga sudah nyala modemnya. Kita coba konekkan. Coba konekkan. Nah, udah terdeteksi ya dari ininya. Ini di D-Link DWR116 ya. Ini di sini. Jadi dia tanpa password langsung masuk. Ya, langsung masuk. Nah, ini udah masuk. Nah, untuk mengatur 4G dan 3G-nya ini tidak langsung bedanya, tidak seperti TP-Link. Oh, TP-Link langsung plug in langsung dia jalan. Kalau ini kita harus masuk ke web UI-nya dahulu. Kita masuk ke Safari-nya dulu. Masuk di. Oke, kita masuk dahulu ke 192.168.8.1. Oh, oke. Pertama kita masuk dahulu. Ini cara setupnya ya. Menurut buku petunjuk, dia 192.168.0.1. Kita coba masuk dulu. 192.168.0.1. Oke, masuk D-Link ya. Nah, ini isinya coba berbeda lagi. Oke. Admin passwordnya blank. Kita isi admin passwordnya blank. Oke, masuk. Oke, cara koneksinya gampang ini ya, via handphone saya coba. Cuman agak susah ini, harus di seperti ini ya, scroll scroll seperti ini. Tapi untuk di komputer dia langsung keluar. Jadi kita tinggal klik next saja. Kalau di komputer dia gede nih. Nah, kita pilih ini yang 4G, LTE, dan 3G connection. Oke, kita klik next. Nah, ini pin code-nya auto saja, tidak usah pakai pin. Ini nama SSID-nya, kalau mau rubah nama WiFi, kita next aja. Ini mau rubah password gimana? Mau pakai password, kita bisa password-nya kita bilang bagus, best, atau gimana ya. Ini.
WiFi security-nya mau yang seperti apa, kita nggak usah pakai password dulu karena kita untuk pengetesan sekarang. Nah, ini password yang buat masuk ke web UI ini yang tadi kita blank, yang kita blank. Namanya admin, itunya kita blank, ini kita bisa ganti passwordnya. Oke, ini kita next aja. Ya, kita konekkan saja langsung. Oke, the change. Nah, oke, ini udah masuk nih. Oke, kita tinggal tunggu saja kalau gitu. Oke. Ini kita tunggu saja di sini. Mau login, jadi kita pakai akun yang sama aja di handphone Samsung ya. Karena di sini kita nggak pakai smartphone, kita pakai Telkomsel. Oke, udah masuk lagi. Kita coba skip dulu. Kita masuk lagi nih. Pastikan kita koneksikan dahulu dengan WiFi dari D-Link-nya tersebut. Kita mencari. Oke, ini D-Link DWR116. Oke, D-Link DWR116. Kita sudah terkoneksi ya. Nggak ada yang lain ini. Semuanya bukan D-Link doang. Kita lihat, kita coba speed testnya, dan kita akan coba buka YouTube-nya. Oke, ini masih D-Net ya. Ini coba dilihat nih, lampunya agak redup. Ya, D-Net kita coba. Ini D-Net berarti smartfren ya. Oke, speednya dapat segini ya. Jadi untuk modem dengan TP-Link dan D-Link hampir sama speednya. Jadi tergantung sinyal yang diterima dari operator smartphone tersebut. Jadi kalau sinyal smartphone-nya itu bagus, dia naiknya juga kencang dia. Kalau sinyalnya buruk, dia dapatnya juga buruk seperti itu. Jadi kalau untuk paket kuota unlimited 15,9 seperti ini sudah sangat cepat ya. Sudah sangat cepat. Saya rasa kita bisa internetan di net, tesnya di MyRepublic, pingnya 25. Untuk jelasnya nih, saya lihat pingnya 25, jitternya 5 ms ya. Nah, ini speednya segini 13, 14, nah 14 dapatnya. Ini uploadnya hancur. Uploadnya hancur ya. Jadi memang bukan buat YouTuber yang suka upload ya. Hancur uploadnya. Tapi untuk download testnya dia di 14. Oke, kita coba tes sekali lagi. Sekali lagi setelah ini kita coba tes masuk ke YouTube. Oke, setidaknya sudah di atas 10, ini sudah sangat baik untuk speed test di atas 10, untuk internetan dan lain-lain ini sudah sangat baik ya. Jadi menurut saya, apalagi ini paketnya juga sudah unlimited ya. Ini coba kita masuk ya, ini sekitar 2 komaan ya. Kita coba masuk ke dalam ini ya, My Smartfren. Ya, saya harap dia bisa bisa masuk tanpa ada kartu di dalam sini. Oh ya, bisa. Nah, ini seperti ini ya. Saya pilih hotspot atau tethering ya. Jadi saya mau tahu paket yang ada di sini ini apa nih. Kita pilih hotspotnya saja. Oke, masuk ya, bisa masuk. Oke, seperti ini. Nah, paketnya masih sama. Saya pakai unlimited, jadi saya nggak ini ya. Maksudnya bukan saya ada kartu kedua sini, WiFi juga masih saya pakai D-Link gitu ya.
Jadi untuk pembuktiannya kalian bisa langsung ke marketplace kami, Anda coba dibeli, coba dicoba sendiri dengan syarat kalian harus di lokasi kalian juga harus ada jaringan smartfren ya. Jadi kalau di lokasi kalian ada jaringan smartfren, boleh bisa dicoba ini pakai paket unlimitednya. Coba. Jadi ini bisa unlock all operator. Kalau smartfren bisa, biasa semuanya bisa ya, all GSM ya. Oh guys, yang kemarin kita udah coba buat XL juga. Oke, kita coba buka YouTube ya. YouTube. YouTube. Ini YouTube berjalan. Kita coba buka satu film aja ya, apa ya? Film misalkan ini ya. Ah, film ini kita cuma coba-coba tes saja. Ya. Jadi ini bukan bukan saya nggak save film ini nggak di save filmnya. Jadi ini wifi nya masih jalan nih. Wifi jalan ya, wifi jalan terus nih. Kita coba tes atau enggak, kita coba lagu-lagu misalkan Keluarga Cemara coba misalkan. Jadi ini nggak ada planning sama sekali, saya belum save. Ini nggak bisa di save lagunya, nggak bisa di download. Ini murni pakai internet ya. Ini jalan terus wifi-nya, buffernya. Coba next, coba dia buffer di, dia buffer di. Ya, seperti itu. Coba kita koneksikan di line handphone ya. Kita konekkan di sini coba. D-Link DWR 116. Kita coba connect. Ini dua handphone ya jadinya. Dua handphone. Ya. Dua handphone, jadi bisa dibagi dua handphone. Coba ini nggak bisa di download ini musik ini. Untuk dua handphone, jadi ya kira-kira aja berapa handphone nanti dikonekkan ke dalam satu device itu. Kita dicoba. Ini masih connect ya. Nah, dia connect lagi tuh, nyedot data lagi. Ya, seperti ini. Ya. Ya, untuk suara beda ya ini ya, handphonenya bentrok suaranya. Oke, kita colokkan dulu sambil kita tes-tes. Nah, kita onin. Jadi untuk TP-Link memang build quality-nya ini lebih baik ya dibanding untuk D-Link ya. D-Link seperti ini. Ini error ya, karena Wi-Fi kita matikan.
Jadi ini emang tidak ada wifi, tidak ada jaringan. Saya lihat tidak ada jaringan nih, langsung masuk first media nih saya punya. Kalau misalkan kita saya tutup wifi-nya di handphone ini, kita nggak ada SIM. Ya, jadi ini nggak ada SIM, benar-benar saya pakai dari router ini. Oke, kita coba sedikit penjelasan tentang router ini. Ya, jadi kan kemarin untuk modem Blast yang saya review, dia di sini merah nih kalau nggak disetting nih, seperti ini merah. Ya, ini merah. Kalau untuk pakai modem Alcatel, dia akan restart sendiri seperti ini. Dia akan restart settingan yang di sini, langsung dia akan masukkan ke dalam sini. Ya, jadi dia akan setting otomatis, kita mau pasang smartphone, mau pasang kartu apa, dia akan menyesuaikan sendiri. Makanya waktu saya bikin paket di marketplace kami, kami buatnya langsung paket dengan modem Alcatel. Jika ingin memakai all operator CDMA, jadi kita nggak mau repot untuk Blast, karena Blast harus setting-setting lagi di dalam sininya yang seperti yang saya ajarkan kemarin di channel YouTube kami, channel YouTube 3D.com. Nah, sekarang ini lebih praktis, nggak usah ada setting-setting lagi. Jadi tinggal colok, masukin kartu, masuk, tinggal tunggu saja sampai semuanya lampu ini hijau. 4 lampu, yaitu power, wifi, ini internet, dan USB semua hijau. Ah, udah hijau otomatis dia. Jadi nggak usah setting-setting lagi. Kalau D-Link ini setting hanya untuk merubah mode dari router ke dalam 4G-nya. Jadi hanya rubah routernya ini aja. Cuman kalau dia udah dalam mode 4G-nya, sebenarnya nggak usah disetting lagi, dia langsung juga connect seperti TP-Link ya. Jadi seperti itu. Jadi modem ini sangat praktis ya, untuk Alcatel ini nggak usah disetting-setting lagi, kita tinggal tunggu saja dia langsung connect otomatis. Oke, di sini nggak ada kartu ya. Saya nggak ada kartu, no SIM. Emergency, kita akan coba lagi. Ya, kita akan coba lagi di, kita masuk lagi ke settingnya. Nah, settingnya. Setting kita nyalakan wifi-nya on. Oke, ini TP-Link 38F6. TP-Link 38F6, kita coba lihat. Ya, 38F6, coba di zoom jelas. Oke, ini 38F6 benar, ini pinnya nih, kita masukkan password wifi nya yang di sini ya. Coba kita masukkan 38F6, kita masukkan dahulu. Ini kita masukkan 94 79 866 1. Oke, sudah terkoneksi ya ke TP-Link 38F6. Kita coba lagi lihat di smartphone-nya. Harus login lagi. Oke, kita langsung tes speed-nya aja untuk kita bandingkan dengan router yang sebelumnya. Ini saya pakai smartphone Dnet ya, Dnet smartphone. Kita coba go saja, kita tes speed-nya. Oke, jadi ini sinyalnya naik turun, dapatnya di 2,42 ya sinyalnya. Ya, hampir sama seperti D-Link yang tadi. Jadi dia pertama naik, ya naik, dia turun, terus dia naik lagi. Uploadnya. Oke, kita coba lagi. Di sini sinyal smartphone hanya 2 bar. Di loteng, naik lagi dia. Oke. Di 15,9. Jadi yang saya tangkap ini 15,9 ini dia naik turun ya. Kadang cepat, kadang lambat. Jadi dia ini memang karena sinyal. Dia agak kurang sinyalnya.
Dapatnya belasan. Dia bisa nembus 20, hebat juga ya. Oh, belum. 19,2. Ini saya menggunakan Smartfren Unlimited. Nanti kita akan coba buka email namanya, cuman harus login. Harus login lagi. Saya juga belum buat password sama username-nya karena kartu ini baru saya beli juga, kartu unlimited-nya. Karena banyak yang bertanya, coba buat video untuk Smartfren Unlimited. Jadi saya coba buat videonya seperti ini. Ya, jadi sinyalnya ini coba dilihat dulu. Nanjak nih ya grafiknya. Jadi untuk kekuatan sinyal dan speed test ini tergantung dari jaringan sinyal di area tempat kalian semua ya. Jadi nggak bisa tergantung patok ini di sini 17, di sana pasti 17, tidak bisa karena kekuatan sinyalnya berbeda-beda. Oke, saya rasa cukup. Coba kita lanjut buka YouTube-nya. YouTube tadi di Dailing kita belum buka YouTube ya. Ini YouTube. Kita masuk coba channel saya di channel kita di 3D.com. Jadi untuk nanti pertanyaan harga atau dan lain-lain bisa langsung ke marketplace kami. Jadi jangan via YouTube karena kita juga nggak setiap hari membalas komentar YouTube-nya. Jadi kita ada waktu kita balas komentarnya seperti itu. Kita akan coba dahulu. Ini misalkan ini saja. Coba. Ya ini Mivi-Mivi seperti ini. Ya, ini Smartfren bisa tapi tidak bisa pakai paket unlimited sekarang, ya. Ya, ini nggak bisa pakai paket unlimited. Jadi ini hanya bisa pakai paket biasa. Ini tanpa buffering nih. Oh, mesti ada buffer dikit. Oke, tuh. Masuk lagi dia. Nah, ini Smartfren biasa untuk Mivi yang E5573, E5577. Dia bisa Smartfren tapi harus pakai kuota. Tidak bisa pakai Smartfren Unlimited. Ini saya masih terkoneksi dengan TP-Link-nya. TP-Link-nya masih menggunakan Smartfren ya. Jadi serasa kita punya WiFi, WiFi di rumah ya, WiFi di rumah dengan jaringan kabel padahal kita pakai Smartfren Unlimited. Ya, jadi ini saya lebih menyarankan pakai langsung kalau ada budget lebih pakai modem Alcatel dibanding Blaze yang all GSM. Ya, untuk speed ya seperti itu. Speednya bagus ya, masih tergolong bagus. Nah, ini di net oke, coba kita buka aplikasi smartphone-nya. Jadi harapan saya dia bisa langsung masuk otomatis. Ini kayak tadi, kenapa tadi bisa sekarang tidak? Harusnya dia muncul dua, ada WiFi sama handphone. Cuman dia harus login. Oke, Kak. Untuk kepastiannya kalian bisa buktikan sendiri ya. Jadi ini bener-bener saya pakai smartphone kuota unlimited ya. Jadi di paketnya itu kalau saya waktu itu baca dia tidak bisa pakai untuk Mivi dan router ya. Mivi dan router. Tapi untuk modem USB ya, dia nggak menyebutkan tidak bisa. Jadi ya solusinya kita coba pakai modem USB dan kita pasangkan di router, ternyata mau bekerja. Jadi contoh kalau memang nggak mau pakai di router seperti modem B315, Huawei B315 itu router pasti nggak bisa Smartfren Unlimited ya. Ya, jadi untuk modem USB dia tetap bisa. Oke, YouTube kita coba buka bukan selain channel saya. Ya, kita coba buka selain channel saya. Contohnya kayak ini Doraemon saja ya. Kita coba ya buka Doraemon. Ini bukan film saya. Ini bukan film saya ya.
Jadi memang saya nggak save, ini langsung dari internet. Ini pun masih terkoneksi dengan TP-Link dan ini tidak ada kuotanya. Ini paket data saya matikan. Ini nggak ada paket data, tidak ada SIM card. Tidak ada SIM card. Jadi saya menggunakan ini. Oke, untuk link pembelian seperti biasa, saya taruh di bawah link deskripsi. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Terima kasih.